Assalamualaikum teman-teman, masih di channel YouTube-nya Neneng Tong Repot ya. Di video kali ini Neneng Tong Repot akan membagikan resep. Resepnya mudah dan simple banget. Di sini saya akan membuat opor nangka ya, yang simple banget dan enak pastinya. Nah, pertama-tama kita rebus dulu ya nangkanya ya, sebelum kita buat opor nangka. Kita rebus dulu nangka yang udah kita bersihkan dan yang udah kita kupas seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu hingga matang ya. Oh ya teman-teman, ini nangkanya udah saya rebus ya, dan ini untuk bumbunya 2 saset roiko, 2 sendok garam, dan 2 sendok gula pasir. Garamnya 2 sendok teh ya. Tidak lupa untuk bumbunya udah saya haluskan. Di sini saya sengaja memakai cabai merah ya, karena ingin pedas banget ya. Karena kami suka pedas banget. Di sini bumbu opornya opor pedas ya. Tidak lupa santan ya. Di sini santan ya. Sekarang kita akan memanaskan minyak ya. Kita panaskan dulu minyaknya. Enak banget nih ya, cocok banget untuk sarapan pagi ditambah dengan lontong ya, lontong sayur. Oke teman-teman, kita coba ya lontongnya sama opor nangkanya, sepertinya enak banget nih. Enak banget teman-teman, gurih, santannya kental banget, opornya berasa pedas ya, opor nangkanya enak, mantep, mantul.
Selamat mencoba.